Kita nak tunjuk kat korang. Ini sikit je tau. Ni kat ruang tamu sekarang ni tengah kemas. Satu, dua, tu dah sikit dah masuk dalam beg IKEA. Cuba korang bayangkan kalau setiap kali keluar anak korang nak mainan. Itu adalah benda yang kita orang hadapi bila keluar dengan anak kita orang. Dia akan minta mainan, nak toys, nak toys, nak toys. Jadi untuk video kali ni, kita orang nak share dengan korang mainan yang anak kita orang ada, collection yang dia orang ada. Sangat-sangat banyak guys. Jadi rumah dah bersipah sebab setiap kali keluar memang dia orang nak benda tu. Kadang-kadang beli, kadang-kadang tak beli, tapi most of the time kita orang akan beli sebab tak nak dia orang beringin pening kepala, kita orang beli je. Padahal kita orang tak ada beli yang mahal, kita orang beli yang murah-murah, RM2, RM3, RM10. Depends tengok mainan apa. Kalau terlalu mahal kita orang tak akan belilah, tapi kita orang akan selalu beli untuk mainan yang murah. Jadi sepanjang dia orang membesar dari kecil sampai besar sampai 6 tahun sekarang, ini adalah collection toys yang dia orang ada yang bersepah dekat dalam ruang mandi, dekat store ada, dekat dalam bilik almari ada, dekat ruang tamu ada. Jadi sekarang ni tengah sesi nak mengemas, nak buang mana yang tak perlu, mana yang dah rosak, mana yang okey kita nak asingkan ikut mainan tu lah. Macam-macam ni toys, ini untuk Lego, ni untuk mainan McDonald's, ini mainan yang patung. So macam itulah cerita dia. Kita nak tunjuk kat korang. Ini sikit je tau. Ni kat ruang tamu sekarang ni tengah kemas. Satu, dua, tu dah sikit dah masuk dalam beg IKEA. So ini ada lagi. Kita akan tunjuk yang dekat dalam bilik. Sorry lah kalau bilik kita ni bersepah sedikit sebab memang tempat ni adalah store. So ini adalah bilik store kita orang. Tengok, ini mainan lagi. Sampai situ bawah tu mainan. Belakang bakul tu pun ada mainan lagi. Ni lagi mainan. Dekat dalam almari bilik kita orang pun ada lagi toys. Memang boleh dikatakan banyak sangat mainan dekat rumah kita orang ni. Okay, sekarang ni kita orang nak kemas dulu and korang tengok je lah sesi pengemas mainan, sesi pengasingan, okay? Adalah update selepas sejam asing-asingkan mainan. So ini yang dah siap satu bag. Ini ada lagi satu bag, tak habis lagi. Ini satu bag untuk toys McDonald's saja, sana untuk blocks. Ini satu bakul lagi tak asingkan. Tengok mainan bawah ni bersepah. Ni bersepah. So yang ni dekat rak tadi ni dah asingkan dah, dah keluarkan. So yang ini bawah ni dinosaur. Nanti akan masukkanlah sikit-sikit-sikit ikut dia punya kategori. Jadi mana yang nak main lagi kita akan letak dalam ni, dalam rak ni. Selebihnya memang akan letak dalam bag biru macam ni lah. So itu saja update sekarang ni. Akan habiskan kemas sampai siap dan aku akan tunjuk korang lepas dah siap dia macam mana, okay? Okay guys, selepas 2 jam mengemas, asingkan mana yang okey, mana yang tak okey, dah buang yang tak okey. So ini adalah bag yang telah diisi dengan mainan. Ada 3 bag IKEA besar tu. Lepas bawah tu ada box untuk blocks. So ini ada lagi untuk bag-bag. Ada lagi satu container juga untuk letak soft toys. Yang dalam ni, dalam baku ni memang tak boleh nak keluarkan sebab dia adalah mainan yang besar-besar. So kalau nak masukkan dekat dalam bag tu macam tak muat. So memang biar dalam ni je lah. So ini adalah keseluruhan mainan yang ada. Separuh dah letak dekat kampung, hantar kat Melaka. So ini adalah yang tinggal. Sebenarnya banyak jugalah mainan diorang ni. Okay, nak tunjuk kita orang punya store ni memang bersepah. So kita tunjuk yang bahagian sini je lah yang telah dikemas. Okay, itu saja mainan yang kita orang dah kemas. Banyak sangat. 5 tahun mainan diorang daripada kecil sampai diorang sekarang 6 tahun, ke 5 tahun. Dan 6 tahun inilah mainan yang diorang main. Setiap kali keluar nak mainan, nak mainan, nak mainan. So guys, kalau korang dah nak, pandai-pandailah korang nak ajar diorang macam ni, nak bagi mainan setiap hari ke, setiap minggu ke, sebulan sekali ke, setiap
setahun masa birthday ke, depends kat korang, ikut cara korang jaga anak korang, korang treat anak korang. But then kita orang just as long dia orang happy, kita orang pun happy, cukup lah nak tengok dia membesar dengan sihat dan gembira kalau dia orang nak ada mainan, okey. So itu saja perkongsian kita orang, asingkan mainan dan tunjuk mainan dia orang dari kecil sampai dia orang besar sekarang, okey. In future akan beli lagi mainan, beli mainan sampai lah dia orang dah besar dan tak heran dengan mainan, baru kita orang stop beli mainan lah, okey. Tunggu dia besar lah. Maksud jajah 1, jajah 2 dia akan kurang lah untuk beli mainan-mainan ni. Korang pula macam mana? Ada jaga anak korang, main anak korang macam mana? Share pengalaman korang dekat bawah, okay? So itu saja. Kita akan habiskan video sekarang. Jumpa lagi untuk video yang seterusnya. Bye-bye. Assalamualaikum.